Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kali ni kita nak buat jaboki. Okey, jom start. Ha, jaboki saya buat dengan sos gochujang. Ha, and then taut cheese mozzarella. Okey, jangan lupa subscribe. Dah 39 kundo ya. Okey, jom. Kali ni saya guna beras. Okey, beras ni dalam 200 gram ya. Saya nak blendkan dulu kisar halus sehalus-halusnya ya. Kalau nak guna tepung beras pun boleh. Nanti saya akan share video yang lain dengan saya buat tteokbokki ni menggunakan tepung beras ya. So kali ni kita share cara guna beras dulu. Okey, kisar halus. Jaboki ataupun jidokboki, topoki atau doboki yang macam itulah lebih kurang nama dia adalah snack Korea yang popular. Dia adalah kek beras yang lembut ya. Pernah menjadi santapan diraja Korea juga. Jadi kita cuba nak buat doboki ni sebab memang suka makan dekat restoran Korea yang ada di Malaysia ni. Okey. Bila kita dah kisar halus macam ni, kita kena tapis. Tapis untuk mengelakkan ada beras yang masih lagi belum halus. Secara jujurnya, memang agak susah kalau buat menggunakan beras. So better guna tepung beras kalau rasa-rasa malas. Tapi saya nak cuba juga buat guna beras. Tteokbokki ni ada macam-macam jenis. Ada yang bentuk silinder, ada yang bentuk macam kuih gunting kita tu, ada yang lepek. Adalah saya baca-baca sikit. Untuk saya share kepada semua. Ramuan dia senang je. Nanti kejap lagi saya tunjukkan. Okey. Sikit lagi. Alright, dah siap. Halus macam ni ya. Okey. Masukkan dalam mangkuk yang besar sikit. Okey, letakkan garam secukup rasa, lebih kurang 1.4 sudu kecil teh tu. Air dalam 150 ml. Kacau-kacau. Jangan sampai berketul kat bawah, kita kena kacau rata. Lepas tu nanti kita nak kukus. Kalau guna microwave pun boleh. Tapi saya ni kukus atas api saja. Tutup guna wrapping plastik ni. Okey. Okey, kita kukus dalam 30 minit dengan air yang mendidih. Tutupkan. Alright, jom kita buat side dish sebab kita nak buat sos cili manis nak makan bersama tteokbokki ni. Saya tak ada bawang Holland, jadi saya guna bawang rose biasa ni je. Tapi rasa dia tetap sama, tetap sedap. Tapi kalau ada bawang Holland di rumah, boleh guna bawang Holland di rumah ya. Okey, daun bawang. Saya nak racik sikit besar ni, nak makan sekali. Dan racik halus. Racik halus untuk hiasan ya. Nampaklah ada sayur sikit. Okey. Alhamdulillah. Alright, ni fish cake. Saya guna fish cake, hot dog, cendawan enoki.
Kalau ada kulit ikan pun boleh. Selalunya orang Korea dia guna kulit ikan yang leper tu. Tak ada, guna fish cake je saya. Okay, untuk hot dog saya potong macam ni, nampaklah cantiknya sikit. Okay. Alhamdulillah. Alright, saya akan guna makan dengan ramen ni. Ni sos gochujang yang saya beli dengan serbuk cili Korea ya. Saya nak guna. Okay. Okay, sediakan pan. Okay, taruhkan air dalam 200 ml. Okay, brown sugar, gula perak. Ikut kepada yang awak nak lah untuk sediakan, nak manis lebihkan. Kalau nak rasa biasa dalam 2 sudu je. Okey, tadi sos kicap cair, garam. Okey, cili gochujang kita. Alright, nanti nak kacau-kacau ya. Kalau nak pedas boleh tambah lebih lagi. Alright, serbuk cili Korea. Kalau kicap tadi saya guna kicap cair tau. Memang kita ikut resepi Korea punya cara. Okay, kacau-kacau bagi sebatikan kuah sos manis kita ni. Okay, lepas tu saya rasa macam saya nak something yang pedas, so saya tambah gochujang lagi. Tapi lepas saya rasa memang kurang pedas. Actually memang macam boleh tambah je lebih lagi. Kalau bagi kita orang Malaysia ni suka pedas. Okay, kita punya rice cake dah siap. So sekarang kita nak buat rice cake kita ataupun doboki ni. Mula kita kena mash macam ni lah. Kena sadar lah juga nak membuat benda alah ni, boki ni. Okay, saya tekan-tekan dulu macam ni. Okay, ni masih sabar tau. Saya tekan-tekan lagi. Macam ni kan. Lepas tu saya tak sabar, saya guna tangan je, lagi senang. Guna tangan, saya uli guna tangan. Jadi sebelum nak letak rice cake ni, jangan lupa taut minyak bijan siap-siap dalam tempat menguli kita ni ya. Taut sikit je. Lepas tu nanti saya nak bagi tahu, kalau misal kata awak rasa macam doh tu keras, boleh je main dengan air. Taruh air sikit. Okey. So kau ulilah doboki ni, rice cake ni, sampai dia jadi lembut, boleh dibentuk menjadi rice cake tu. Sebab itulah rice cake tu ataupun doboki tu dia kenyal lembut sebab kita uli dia. Rasa macam nak buat roti pula kan. Jadi kita uli-uli dia sampai dia betul-betul lembut, pejal. Okey, kita belahkan dua sebab kita nak bulat-bulatkan, nak membentukkan dia lah. So ikut pada daya usaha masing-masing. Kalau macam saya suka kecil-kecil macam ni. Lepas tu kat saya ulilah dia. Kita rollkan dia. Senang cerita, korang beli je lah doboki yang dah siap tu.
Tapi kalau rajin buatlah. Macam ni. Yang saya ni terlebih rajin nak buat, nak try. Sebab jadi. Okey. Bentukkan dia. Potongkan jadi silinder macam tu. Okey, rice cake ni ataupun kuih beras ni bentukkan dia jadi melonjong macam tu. Lepas tu kita cut-cut. Buatlah sampai habis. Alright. Susun-susun sebab ada minyak bijan, so dia tak melekat lah. Okey, siap dah tepoki saya, alhamdulillah. Okey, jom kita buat sos dia pula, sos manis tu. Okey, kita panaskan kuali dengan sos tadi yang kita dah bancuh, tautkan bawang yang kita dah potong, daun bawang, cendawan enoki, rice cake kita tadi. Lepas tu kita didihkan je. Okey, kita bubuhlah apa-apa yang kita nak bubuh. Kalau ada hot dog, tok hot dog. Kalau ada fish cake, tok fish cake. Lepas tu kalau nak tok telur pun boleh. Terus siap-siap tok telur untuk rebus. Macam saya rebus asing. Lepas tu nanti bawa last, bawa makan, taruhlah telur rebus tu. Kalau nak tau Maggi pun boleh. Macam kita panggil Maggi, macam dia orang panggil ramen. Okey, didihkan dulu ya. Taruhkan daun bawang untuk hiasan, nampak cantik gitu kan. Okey, dah siap, alhamdulillah. Dia mendidih macam ni. Hot dog pun dah masak, semua dah masak. Kita taburkan cheese mozzarella untuk bagi dia lagi creamy. Okey, taburkan bijan ya untuk melengkapkan lagi. Taburkan bijan, siap, alhamdulillah. Selamat mencuba. Sedapnya. Tapi memang serius sedap. Rasa kenyal dia, lembut dia. Nanti cuba ya. Cuma yang paling penting kena uli betul-betul. Tu step menguli tu kena betul-betul untuk bagi dia lagi kenyal, lagi tekstur dia lembut. Okey. Selamat mencuba. Jumpa lagi di video akan datang. Okey, jom. Selamat menjamu selera. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe Lok 39 Kundur ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.